Terima kasih segenap kru Akila Musik. Bapak Ibu hadirin, atrium pangapunten nggih. Kula perwakilan Bapak tuan rumah, Ibu tuan rumah, yaniku Bapak Jarim, Ibu Daena sekeluarga. Bapak Ibu hadirin hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang awal utawi pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore, Bapak Ibu ahli waris sangat kempal, sangat menghadiri dalam rangka hajatipun Bapak Ibu tuan rumah, Bapak Jarim, Ibu Daena sekeluarga. Sipanoga salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap bencerahkan kangge junjungan alam Nabi Allah baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin menghormati Bapak tuan rumah, Bapak Jarim, Ibu Daena, niki acara-acara kaulan. Pakai acara kaulan mayoritas dan disediakan beras kuning. Otone pun kupat lubar. Ingkang pertama, kaping kaliye endi kene senange iki? Senang egie endi? Nah, pokoke ning kene kesaksian ning ahli wa. Ahli waris. Ko Pak Bu, kien tuan rumah iki sing aran Bapak Jarim iki. Masih setengah rak, setengah raden. Iya, eling-eling rabi ini ditarik. Apa anak kan? Ay mantu. Bokatan gua anak, masih nom temen. Bapak Ibu hadirin, atrun pangapunten nggih. Kula perwakilan Bapak tuan rumah, Bapak Jarim, Ibu Daena. Senlika waktu Senin, jari wong Jawa mah sewintu sing wis kepungkur, artine sing wis keliwat. Aningali ingkang putra Ananda Enggi waktu sulega hitan, yaiku kesandung ding rata kesrimpet ning Bapak Pepadang. Dados paningalipun Bapak Jarim, Ibu Daena, yaiku anjelaja desa Milangko Mirangkori kelawan tujuan, yaiku ngilari wisada ingkang eca kebang nempine pestang gung kegelek wong anak-anak ngedelaken bahasa sejuam juam. Dados Bapak Jarim, Ibu Daena ngedai ucap nang senang egi mengkok senang baka gede kelawan-lawan senang wis tegian waras sudah jati jati ini mengeluya mengkok karep tanggapaken singa dan dut. Ucap lan pangandani pun Bapak Jarim, Ibu singa Depok sami yani kesaksen maring juata marasanga dewata marawolu gumalintir buntute ing nagara jawida dari patang puluh kayata kayata ginoreng saking panggonanek nini talinga kaki talinga ula nagih ning klasa bantal uga ning dalan kang cawang perapatan. Ucap lan pangandikanipun Bapak Jarim, Ibu Daena saniki sampun den laksanakaken kebang nem pide pestang gung kegele wong anak-anak ngedalakan bahasa sejuang juam perwantene ilet orang bebalung lambe ora winengkon
ucapipun Bapak Carin Ibu Dainah caniki dan sedangkan kesaksian maring ahli waris uga kelawan Bapak Ibu ingkang sampun hadir tangan begitu tempat yani ku anyak sini kaulipun Bapak Carin Ibu Dainah dado sekar kentir yen kentar kagawaning banyuk kawaning angin kentir kagawaning mbak kagawaning banyu deng deng deleg sengenge gumiwang yang kilen bubar luar. Bapak Ibu hadirin ahli waris, niki acara haul sampun dilaksanakaken dados Bapak Carin Ibu Dainah wis ora duwe utang. Nah, Bapak Ibu hadirin sing terakhir kelawan adat dalam rangka acara tempo bersama kanggo angiringi acara haul tersebut mangga lagune Pengantin Baru. Ahli waris, Bapak Ibu tuan rumah, Bapak Carin Ibu Dainah, yuk acara temuan kelawan dipun iring saking Akila Musik lagune Pengantin Baru. Duh, iki ayu aja iki ya. Ayo, lagune Pengantin Baru. Ahli waris ngadiri saweran Kakek Ananda ing iki. Ayo lang abangnya cuan kliwat ciri khas acara temuan. Pantes di sawah maka sambil angucap maring Ananda ing iki. Jadi wadon
waris ibu Daina Bapak Sarim yuk nemuan niki Bapak Ibu hadirin ahli waris, Bapak tuan rumah, Bapak Carim, Ibu Daena, boten wonten kata ingkang layak den utraken kecuali ucapan terima kasih kangge Bapak Ibu ingkang sampun angikti konon dalam rangka adat temo bersama. Bapak Ibu hadirin, barangkali wau kula ucapan kurang den susun dan kurang tata dalam bahasa. Kula sipati manusia biasa, al insanu mahalun otawanisian, manusia lepas saking kesalahan uga kelalaian. Maka kami akhir ucapan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.